pupnya pinter, makannya pinter. Apa-apa sekarang keadaannya begini nggak apa-apa, nanti kan sembuh ya Cil. Sumpah ayah seneng banget sama Percil nih, kalau ke tempat ibu pasti main-main dulu sama Percil saya. Dan ini perut, kalau sahabat sering nanya perutnya itu kenapa buncit, kalau belum makan sebenarnya nggak buncit, tapi setelah saya kasih makan ini berubah. Percil seneng, saya kalau lihat Percil seneng banget. Sini Cil, sayang ayang ini. Seneng banget nih sama Percil. Percil. Ini kan. Pupnya pinter, makannya pinter. Soalnya ini anak kucing yang pinter. Apa sekarang keadaannya begini nggak apa-apa, nanti kan sembuh ya Cil. Yang penting sehat, nanti kan badannya sembuh, nanti kalau udah tumbuh bulu kan cakep percilnya. Cil, Cil. Tit. 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 Apa itu kecil? Tuh kan. Nih kemarin dicakar sama Bobby, aduh, gara-gara apa itu kemarin, gara-gara puding apa ya, kasihan banget langsung ngumpet si Percil ini. Percil, 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 tuh, sahabat. Suruh main bola malah mainan apa ini? Cil, nih kecil nih, udah makan enak ya tadi ya Cil. Habis banyak kutil. Oh, bolanya tuh. Seneng banget ayah ini sama Percil. Sumpah ayah seneng banget sama Percil nih. Kalau ke tempat ibu pasti main-main dulu sama Percil saya. Sementara waktu memang Percil tinggal di sini dulu kayaknya. Yang terbaik buat Percil juga, karena kalau di sana udah pasti dibully sama Kiki itu, sama Kuil aja udah main hantam aja sahabat. Nanti kalau si Percil tinggal di rumah saya, wah, jadi cakar-cakar sama Kiki. Biarin, nggak apa-apa di sini sama ibu.
Lucu kok percil ini bisa buat hiburan. Sama ibu. Percil. Percil anak pintar ini kok. Dan lagian itu si Unyil memang kondisinya lagi nggak baik, mungkin dari jalan sana kan udah membawa suatu sakit ya, penyakit ya. Meskipun udah diobat cacing, udah diobat mata, kan yang namanya asalnya Unyil kan kita tahu di tempat sampah. Nah, sekarang ini Oyen yang lagi nggak mau makan ya, karena itu sakit malah. Kemarin-kemarin enggak, kemarin-kemarin enggak Oyen. Tadi seharian nggak mau makan, malah maunya muntah-muntah Oyen. Nah itu yang saya khawatirkan selama ini kan seperti itu. Ketika saya harus mengadopsi kucing, banyak pertimbangan sama. Kecuali rumah saya banyak ruangan ya, banyak ruangan yang nanti saya bisa mengkhususkan ruangan tersebut buat kucing. Nah itu baru. Nah rumah saya hanya satu ruangan saja, berbaur dengan saya, istri saya, kucing-kucing itu nggak pernah saya kandangin karena rumah kecil. Buat naruh kandang satu aja udah nggak muat tuh. Bisa aja, ayo percil, main bolanya, main mana bolanya nih, tendang ter. Oh loh, kok larinya ke sana, ini bolanya sini loh. Cil. Belang-belang. Belang ini bukan jamur loh, sahabat. Ini udah sembuh. Tinggal nungguin bulu aja. Senang saya, lucu. Dan ini perut, kalau sahabat sering nanya perutnya itu kenapa buncit, kalau belum makan sebenarnya nggak buncit. Tapi setelah saya kasih makan ini berubah seperti ini. Tadi saya datang langsing-langsing saja sih, begitu saya kasih makan, wae langsung kayak balon. Wih. Ini saya senang sekali nih sama persilnya, luar biasa. Senang banget saya nih. Males pulang kalau udah sama percil. Pengennya lama-lama sama percil. Cil, tenang lagi Cil, bolanya Cil. Tuh. Lagi Cil. Tendang yang jauh, yang kuat. Ayah nggak sabar banget nih liatnya. Percil kalau ayah datang senang banget. Percil. Ngajaknya bermain terus. Anak pendiam. Ayo lagi, nggak apa-apa nak. Sana, tendang sana bolanya. Bolanya tendang. Nah, pintar kan? Nurut banget sama ayah ini. Kucing. Percil ini seneng banget main. Seneng banget bermain ya. Ketika saya datang, wah udah. Tuh. Gak mau berhenti bermain.